Apa? Tak dengar? Tak dengar. Dua-dualah. Terima kasih. Saya nak sepang, tanya. Sepang, silakan, sepang. Yang mulut jahat. Yang mulut jahat, sepang. Yang mulut jahat. Tak apalah, tak apalah. Terima kasih kerana berdatangan yang berpuluh baik. Saya nak, saya puji ni. Saya nak tanya yang berhormat. Berhormat bersetuju tak? Perpaduan ini nampaknya boleh dicapai melalui pengkhianatan. Sekarang ni nampaknya PAS, UMNO, Parti Bersatu yang satu lagi lah. Nampaknya boleh bersatu dengan pengkhianatan anda rakyat ini. Setuju tak? Soalan yang berhormat ni, kalau saya jawab, yang berhormat kena. Saya tidak jawab, rakyat pula bertanya-tanya. Yang berhormat, kena bertanya. Sebetulnya yang menganggap pengkhianatan ini, mereka yang kecewa. Yang berhormat sendiri pun pernah mengkhianat juga. Betul. Yang berhormat, kena bertanya. Yang berhormat pura-pura dari PAS keluar juga. Kami keluar sebab PAS saya kianat. Cakap, saya keluar. Cakap susah. Kan tak faham. Saya keluar basic. Alah, keluar PAS sebab dengan mereka nakkan dengan UMNO. Hari ini mereka kulai, tidak kulai, berjaya. Tanya kepada PAS dan UMNO. Bagi baling lah, Bung. Kulai. Bagi baling. Baling sekejap lah. Terima kasih. Terima kasih yang membuat kenapa tangan. Kita ni masih lagi isu perpaduan, pengkhianatan dan sebagainya. Adakah yang berhormat kinabatangan bersetuju dengan baling? Kalau kita tengok apa yang telah berlaku pada Februari tahun ini, di mana Pakatan Harapan memerintah, dia ada majlis presiden. Semua presiden-presiden parti ada seorang pengurusi. Pengurusinya tidak lain tidak bukan yang berhormat Langkawi. Adakah yang berhormat kinabatangan setuju? Sepatutnya yang berhormat Langkawi bincang dengan semua presiden-presiden itu, menyatakan hasrat untuk Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini perkara itu tidak berlaku. Yang mana semua presiden-presiden itu tidak tahu Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan. Mereka cuma tahu keesokan harinya setelah surat ini dihantar, difax sendiri ke istana. Jadi dalam hal ini pengkhianatan utama, pengkhianat utama ataupun lebih senang nak diberitahu, mereka ni siapa yang dikhianati, siapa yang khianat siapa sekarang sehingga pecah belah hari ini, dan akhirnya betul apa yang disebutkan oleh Arau tadi, Paguh menjadi penyelamat keadaan. Apakah yang Mak setuju? Saya ingat saya bagi Langkawi jawab. Tuan Yang Dipertua, saya dapati daripada Arau dan juga daripada Baling mengaku bahawa mereka tidak tahu apa yang berlaku di apa nama di Hotel Sheraton. Kalau dah tak tahu, tak usah cakap lah. Tetapi yang saya tahu berkenaan dengan pengkhianatan, satu orang masuk dalam parti berjanji untuk tolak parti yang memerintah kerana mereka terlibat dengan kleptokrasi, curi duit, rasuah dan sebagainya. Rakyat percaya akan apa dinyatakan oleh orang ini. Setelah rakyat pilih orang ini, mereka menolak harapan rakyat dan mengkhianati mereka dengan beralih untuk menyokong parti yang dulu katanya mereka melawan. Ini satu pengkhianatan juga. Yang keduanya ialah rakan-rakan orang ini dalam parti yang sama percaya bahawa dianya sama pendapat dengan mereka. Sebab itu mereka memberi tempat kepada orang ini. Tetapi apabila dah menang, mereka menolak pendapat yang sama dengan rakan-rakan mereka dalam parti, sebaliknya pindah untuk masuk parti lawan. Ini juga satu pengkhianatan. Okey, faham. Bagi terima saya janji kerjasama tubuh sebuah parti untuk tujuan tertentu, tetapi apabila menang, orang itu sudah alih untuk menyokong, bukan saya, menyokong orang lain, musuh kita. Terima kasih, Langkawi. Itu juga pengkhianatan. Apalagi nak berkenaan dengan pengkhianatan, kalau tak faham apa maksud mengkhianati.
Terima kasih. Terima kasih Langkawi. Untuk makluman Langkawi, saya sebetulnya kurang berminat berbahas soal siapa pengkhianat siapa ini. Sebab ini cerita, teringat kita cerita Hang Tua dengan Hang Jebat. Masing-masing ada dipertahankan. Walau bagaimanapun, pada peringkat awalnya, rasa saya Langkawi orang pertama yang menerima kemasukan, bukan pengkhianat lah, kawan-kawan saya daripada UMNO kepada Bersatu. Dia penerimaan dia berpilih-pilih pula. Yang ini bersih, yang ini tidak bersih. Yang itu hitam, yang ini putih. Jadi disitulah pergulakannya. Dan yang membimbangkan kita pula, apabila Langkawi jadi Perdana Menteri, menjadi Presiden Konsel dalam satu gabungan, tiba-tiba meletak jawatan. Itu yang sebetulnya kita mau dengar. Kenapa letak jawatan tidak dimaklumkan? Siapa yang ajar Langkawi? Siapa yang nasihat Langkawi? Adakah apa ini? Armada yang nasihatkan? Armada ataupun batu pahat kah? Kinabatangan ada memohon masuk Bersatu kah tempoh hari? Saya tidak berminat. Beri lalu, Ibu Mat. Saya tidak berminat untuk memohon. Langkawi minta. Sila. Langkawi. Yang Mumat semua, sebelum sambung perbahasan ni sekejap lagi, saya ingatkan kita ni orang undang-undang perbahasan Langkawi yang mula. Perbelanjaan. Ya, isu perpaduan. Yang Mumat, saya tak tahu ada ke orang undang-undang pengkhianat ni? Ada perpaduan. Ada ke? Jadi Yang Mumat, tinggal 3 minit 38 saat Yang Mumat Kinabatangan nak persilakan Langkawi ataupun nak habiskan. Langkawi 30 saat. No problem. Silakan Yang Mumat Langkawi. Yang ini betul, Parti Bersatu pada masa itu tidak pernah terima orang UMNO. Oh, itu tak betul tu. Tak betul. Orang UMNO mestilah keluar daripada UMNO dan isytihar mereka adalah bebas sebelum mereka diterima. Okey, terima kasih. Itu kelirukan dewan tu. Dan terima kasih. Kelirukan dewan sungguh lah Langkawi ini. Terima kasih Langkawi. Terdapat banyak syarat-syarat untuk mereka menyertai Bersatu. Hakikatnya terima orang UMNO juga. Itulah persoalan. Tapi, kami. Sudah tentu ada orang daripada UMNO ni yang menipu. Setelah masuk dalam Bersatu, mereka berlagak sebagai ahli UMNO dan sekarang ni bekerja untuk menolong UMNO. Inilah IPA tertipu. Terima kasihlah Kawi. Kita saya ada 2 menit orang, lagi. Tetapi mereka mengkhianati kepercayaan kita. Okey, terima kasih Langkawi. Siapa mengkhianati? Siapa yang mengkhianati siapa? Biar rakyatlah yang memutuskan.